Nah, ini ya. Merah. Merah kalau di center ini namanya kecubung wulung ya. Merah, coy, cantik kan beli batu. Cakep ya. Oke, sabar beli batu. Nah, kali ini saya ini ya. Saya akan unboxing. Unboxing ini batu dari Aceh ya. Dari Aceh. Dan batunya ini kecubung wulung. Saya beli ya. Dan saya akan olah. Tapi sebelum diolah saya mau unboxing dulu. Kita lihat isinya seperti apa ya. Nah, karena di sini untuk kecubung wulung sangat susah ya. Adanya di sini itu cuma fosil kayu. Itu pun dia warna dari warna visualnya itu bukan hitam ya, agak ke coklat-coklatan. Ya memang sebelumnya saya pernah dapat yang agak hitam. Dan kalaupun di center itu enggak semerah wulung. Nah, ini karena di sini bahannya susah, saya beli dari Aceh ya. Oke, kita lanjut buka ya kawan ya. Seperti apa isinya? Oke. Ini ada 12 biji ya. 12 biji. Tapi ini bukan yang kelas satunya kawan ya. Kalau kelas satunya itu dia agak hitam. Nah, ini. Terbungkus seperti ini. Ini yang saya beli ada dua jenis. Ada yang hitam pekat, yang kelas 1 bilangnya ya. Yang hitamnya bagus dan ada juga yang kelas 2-nya ya. Kita buka dulu. Keras sekali. Oke. Ada dua bungkus dipisah ya. Ini harga beda, ini juga beda. Ini lebih mahal tentunya harganya. Kalau yang ini standar ya. Kita buka yang mana dulu? Yang ini ya. Oh ini kan, seperti ini ya. Nah, ini masih agak kecoklat-coklatan ya, tapi sudah bersih dari kapur nih. Ada bonusnya kayaknya nih. Nah ini bonusnya nih, kayaknya ya. Kita hitung dulu lah. Wih banyak kan. Ini kayaknya bonus, ini juga bonus nih. Karena saya beli satu paket tuh 11 biji. 11 biji ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Wah, ini berarti 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, 11. Berarti ini bonus. Wah. Terima kasih ya, Om. Om Cut Nur ya. Terima kasih sudah ngasih bonus nih, luar biasa nih saya dapat bonusnya. Oke, jadi ini ya, ini masih basah ya. Coba kita center kan ya, seperti apa kalau di center. Ini udah kayak hitam nih. Nah, itu hitam legam ya. Ini kurang, mungkin kalau di tempat gelap baru kelihatan ya. Ini enggak kelihatan terlalu tembus. Nah, ini ya. Merah kan ya. Mungkin di sini juga fosil kayu bisa seperti ini juga ya. Hitam. Ini hitam ya. Merah kalau di center ini namanya kecubung wulung ya.
Keren. Bagus-bagus nih, ini bersih kan? Sudah bersih dari kapur, ya. Ini agak tebal, jadi nggak terlalu kelihatan tembusnya. Nah, ini kelihatan nih. Ini kalau di tempat gelap merah, ya. Seperti ini. Oke, bagus ya. Cantik kan? Terus ini bonusnya. Oke, lumayan ya, bagus-bagus nih. Meskipun udah merah sekali untuk anunya ya, tembusnya. Oke, bagus. Selanjutnya kita buka yang ini kan ya, yang super katanya. Saya mau lihat yang super nih seperti apa hitamnya. Kita lanjut buka. Milo. Wuih, betulan nih kawan ya, betulan hitam, mantap sekali. Terima kasih Om sudah ngasih yang masih bonus. Ya, merah, coy, cantik kan juga tuh. Cakep ya. Ini keren. Pisahin dulu, terus yang ini super bilang ya, ini yang kelas satunya, ini lumayan ya, harganya lumayan lah, tapi enggak saya bilang lah berapa ya. Nah, ini ya, kita cek ini. Hitam berarti harus dibuat ini ya, dibuat agak apa namanya tipis biar tembusnya jelas ya. Cuman kadang peminat kecubung wulung ini sukanya yang tinggi-tinggi ya, yang jenong tinggi gitu ya. Ini cuman bagus nih, hitamnya pekat ya. Oke kawan, banyak nih, jadi persediaan kecubung wulung saya sekarang banyak ya, meskipun dengan order ya saya beli dari luar, karena untuk daerah Kalimantan belum pernah saya nemuin pun itu cuman fosil kayu ya. Tapi kalau di center gini enggak merah, kalau di center dia munculnya coklat ya, kalau ini merah. Nah ya, bagus. Bagus ya. Oke, ini akan saya olah dijadikan batu akik langsung ya. Kita akan langsung olah. Nah, keren kok. Oke, lanjut ya. Kita bentuk. Thank you.
Untuk hasilnya seperti ini ya, kalau beli batu. Nah, ini hitamnya, hitam legam. Ini batunya kecubung wulung dari Aceh ya. Nah, nih asik nih hitamnya tuh. Cantik ya hasilnya. Dan untuk kalau di center ini merah ya. Ini karena siang, kalau saya center juga nggak kelihatan. Tapi seperti bongkahan awal, ada yang saya center tembus merah. Nah, kalau ini bahannya hitam pekat, kalau di center karena batunya agak tinggi, jadi merahnya nggak terlalu terang gitu ya. Kalau tadi saya buat tipis, ini merahnya bakalan nyala terang. Untuk hasil sih cakep ya, cantik hasilnya. Jadi monggo kalau ada yang berminat silakan japri nomor WA saya ya. Nah, ini batu kecubung wulung dari Aceh ya. Saya ada jadikan 3 yang batu ini ya, ada 3, yang 2 lagi kotak. Bentar, saya ambilkan yang kotak ya. Nah, ini yang kotak ya, saya buat 2 jenis kotak. Ini sih permintaan ya, ada yang mau berminat kemarin, terus dia minta dibuatkan kotak. Saya coba buatkan kotak ya, meskipun tidak terlalu ini presisi ya, karena saya bukan cutting. Ini saya bentuk melalui batu gerinda biasa aja, nggak seperti Om Eko Watu Atos, dia bentuknya melalui mesin cutting memang ya. Jadi untuk anunya kurang presisi, cuman tuh hasil bagus lah, mengkilatnya juga bagus. Oke, demikian ya, terima kasih sudah nonton channel Beli Batu. Next kita olah lagi yang lainnya, dan kalau memang ada yang berminat monggo japri nomor WA. Terima kasih, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.